Akhirnya teman-teman, setelah lebih dari sahabat kami tidak mengulas mobil secara langsung, dan semenjak alhamdulillah PSBB mulai dilonggarkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, lalu juga memperhatikan kondisi yang nyari lahan yang lebih kondusif, akhirnya kami mengulas mobil beneran, bukan virtual. Dan ini adalah Kia Seltos, teman-teman. Ini compact SUV yang lumayan diperbincangkan. Dia menjadi rival dari Mazda CX-3, Toyota CHR, atau Honda SR-V. Dan dia menyimpan banyak sekali potensi sebenarnya. Karena mesinnya canggih, 1.4 turbo, transmisinya juga dual clutch. Itu impresif sekali, lalu fiturnya pun juga jempolan. Nah, sebelumnya rekan saya Aris juga sudah mengulas, dan sekarang giliran saya untuk menceritakan ke teman-teman seperti apa sih rasa berkendaranya, dan dia worth nggak sih untuk dibeli, karena ini harganya 350-an juta. Mungkin terdengar agak mahal gitu ya, tapi kalau dibanding sama musuh-musuhnya, ini oke loh untuk harga. Dan pengen tahu seperti apa ulasannya? Ikuti kami terus. Dan seperti biasa kita mulai dari bagian depannya, teman-teman. Saya nggak tahu kalau selera teman-teman kebanyakan seperti apa mengenai SUV gitu ya, tapi dengan bentuk boxinya dari Kia Seltos ini cocok dengan selera saya sebenarnya. Dan buat saya, SUV yang mengotak itu punya kecenderungan lebih timeless gitu. Kalau secara detail teman-teman bisa menikmati sendiri, tapi yang perlu saya highlight adalah soal headlampnya dulu. Ini lampunya full LED, light emit diode. Sinarnya keren, hemat energi juga. Dan ini di bagian fog lampnya, ini LED juga tapi dengan sebutan ice cube, terdiri dari 3 secara vertikal. Cuma sayangnya ya, ini ada embunnya nih. Saya nggak tahu apakah karena barusan habis hujan, tapi kalau nggak embun mestinya sih perfect ya gitu. Dan secara bentuk, kembali lagi ke soal headlamp, ini memang terlihat sangat berani ya. Headlampnya mengingatkan saya sama desain beraninya Renault Koleos. Ya, ini bisa pro kontra sih, ada yang bisa suka banget atau yang nggak suka banget gitu. Dan ini soal frame dari grill. Ini ada diamondnya, teman-teman bisa lihat kalau didetailkan gambarnya. Ini aksen sih sebenarnya. Jadi ya buat teman-teman yang suka detail, mungkin ini akan menjadi tambahan yang layak diapresiasi. Tapi kalau yang biasa saja ya, secara keseluruhan gambar besarnya pun dia sudah menarik. Dan kita lihat bagian sampingnya. Yang saya suka dari bagian samping adalah panel tahan baret, tahan benturan yang masif di sekitar bodi. Depan, samping, dan belakang paling banyak. Jadi ini panel kayak gini nih, hitam doff. Ini kalau misalnya Seltos dipakai buat ke jalan yang lebih beragam, kayak misalnya kayak gini nih surface-nya, ada kerikil-kerikil, terus ada kecipratan kerikil, dia nggak lebih gampang baret dibanding panel bodi logam kayak gini. Gitu. Dan dengan panel seperti ini, aksen SUV-nya jadi lebih kuat menurut saya ya. Gitu, lebih oke lah. Dan ini bentuk peleknya, ini adalah salah satu bentuk pelek paling sangar untuk sebuah mobil standar yang saya lihat belakangan ini. Dan Kia dengan berani, entah apa yang ada dalam pikiran desainernya, tapi menurut saya sangat efektif, dia menyematkan warna merah di ring kecil dopnya ini. Simple, tapi buat yang suka detail, ini oke nih. Gitu. Dan dual tone juga warna peleknya, jadi ya terlihat lebih asik lah. Dan ini soal roof rail. Roof rail sudah jelas sangat efektif buat meningkatkan kapasitas kargo karena tinggal ditempel roof box atau roof bag. Cuma bentuk roof railnya, ini teman-teman lihat di bagian belakang ini, modern nih, jadi kayak sayap di belakang. Oke lah. Lalu di bagian belakang, seperti yang tadi saya sampaikan, ini soal panel tahan benturan yang ukurannya besar. Jangan salah sangka, ini bukan knalpot. Bukan dua buah knalpot, karena knalpotnya ini di bawah sini. Panas. Jadi ini hanya aksen dari dekorasi. Gitu. Ada roof spoilernya, stop lampnya pun juga sudah LED. Dan di sini ada TGDI. TGDI adalah Turbo Gasoline Direct Injection. Direct Injection, teman-teman. Lalu bagasinya, ini secara dimensi jelas bukan sebuah mobil yang ukurannya besar secara bagasi.
Tapi ini pun juga nggak kecil, jadi kalau teman-teman bawa koper berukuran besar, ditaruh dua gitu, oke lah, bisa gitu. Dan yang saya suka dari bagasi ini adalah, ini lantainya teman-teman, nggak ada cekungan lagi ke bawah, jadi dia ya sejajar dengan bibir bagasi. Ini memudahkan ketika barang yang dibawa itu berat, jadi nariknya pun tinggal digeser, lalu diturunin, nggak usah diangkat dulu. Gitu, dan di bawahnya ini ada ban cadangan yang bukan berukuran space saver, jadi ban penuh. Dan saya selalu appreciate sama mobil yang ban cadangannya itu bukan space saver, karena ngerasa lebih tenang aja kalau misalnya mobil dibawa keluar kota atau jalan jauh atau berpetualang gitu. Dan kalau misalnya ada apa-apa dengan ban kempes, space saver tuh kayak nggak lebih menenangkan, karena kan biasanya ada limitasi dari soal kecepatan gitu ya. Cuma memang ini peleknya pelek kaleng, bukan pelek alloy seperti yang menempel di keempat roda yang lain. Dan kalau misalnya ini ngerasa kurang secara kargo, bisa digedein. Ini lepas aja. Lalu, ini bisa dilipat. Baik di sini maupun di sisi kiri. Jadi dia cenderung lantai rata nih, walaupun nggak rata-rata banget kan ini. Tapi oke lah menurut saya. Kita mulai bagian kabin untuk penumpang dari bagian belakang. Menurut saya sih ini lega nih teman-teman. Tinggi saya 168 cm, rata-rata orang Indonesia, Asia, dan ini masih ada sisa sekitar 9-10 jari. Dan bangku depan pun sudah diset untuk pengemudi setinggi saya. Jadi ya oke, kaki pun juga bisa dimasukin ke bawah alas jok depan. Menyenangkan sekali. Dan ini tonjolan di bangku tengah, kan ada beberapa mobil yang lumayan menonjol. Ini enggak teman-teman, ini lumayan rata. Jadi duduk di sini enggak begitu buruk rasanya. Gitu, tapi memang lebih keras sih. Karena ini sama ini busanya lebih keras dibanding yang ini nih. Ini lebih empuk. Kalau legroom itu sekitar 9-10 jari, bagaimana dengan headroomnya? Oke, yang pasti sudah lebih dari 5 jari dan itu fine banget. Secara persis mungkin sekitar 8 jari lah. Ini ada armrest juga, ada cup holder, jadi total cup holder ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Praktis. Lalu soal kepraktisan, di sini ada kantung seperti biasa, ada kantung seperti biasa. Tapi yang luar biasa adalah di atas, ini juga ada kantung nih. Jadi yang di sisi kiri, ini di jok penumpang depan, di belakangnya ada dua kantung. Kalau buat naruh HP, ini enak banget nih. Tuh. Kemudian headrest ada tiga-tiganya dan itu sangat positif. Oh, dan di sini juga ada tempat penyimpanan dan di sini ada blower belakang. Cuma ini bukan double blower karena pengaturan angin dan temperaturnya tetap dari depan. Ini juga ada soket USB buat ngecharge gadget. Oke sih. Dan yang saya suka juga adalah ini bisa di reclining. Oke, saya rebahin dulu biar kelihatan. Ini yang paling rebah. Tapi standarnya itu segini, memang nggak signifikan sih, cuma ya buat ngedapetin posisi yang lebih rileks, ini lebih oke dengan reclining. Tapi kalau soal slidingnya nggak, ini fix gitu. Sekarang kita ke depan di jok pengemudi. Nggak ada elektris teman-teman, tapi nggak ada masalah karena ya kalau recliner sama slider mungkin udah biasa. Cuma ini karena sudah ada head adjuster, saya jadi lebih nyaman untuk mendapatkan posisi yang ideal. Apalagi setirnya ini nggak hanya bisa naik turun, tapi juga maju mundur. Teleskopik. Gitu, dan by the way setirnya keren. Enak dilihat dengan flat bottom. Dan enak digenggam dengan diameter yang pas. Dan bahan yang melapisinya pun juga terasa mewah. Bukan kulit yang biasa, yang murah gitu. Tapi ini benar-benar seperti kulit yang mahal. Yang kalau bahan ini juga dipakai sama BMW, Audi, atau Mercy gitu. Ya saya percaya nih. Karena memang senyaman dan semewah itu. Dan lapisan kulit seperti yang ada di setir ini juga ada di tuas porcelainnya teman-teman. Enak sekali. Bentuknya pun juga enak digenggam. Teksturnya juga terasa mahal. Jadi ya memang oke lah. Cuma fitur yang menurut saya sangat menarik adalah ini nih teman-teman. Ini satu buah tombol yang bisa ditekan dan diputar. Ini mode berkendara dan mode traksi. Kalau lagi masuk ke mode berkendara, dia ada tiga pilihan. Normal, eco, dan sport. Seperti teman-teman juga tahu,
Kalau eco orientasinya buat efisiensi, dan kalau sport itu yang mesin lagi powerfulnya tuh kalau lagi tes akselerasi. Nah, terus kalau di mode traksi, tekan dulu lalu bisa diputar kanan kiri. Dia ada pilihan snow, mud dan sand. Yang menarik adalah ini mobil two wheel drive front pula. Jadi kalau dia berani untuk menyematkan mode traksi yang notabene mungkin dipakai ketika berkendara di medan jelek, kalau nggak mau disebut off-road, ya berarti sistemnya memang secanggih itu untuk bisa efektif. Dan two-wheel drive dengan mode off-road seperti ini, seingat saya, selain Kia Seltos juga ada di Peugeot 3008. Nih. Jadi ya, kita appreciate lah. Top. Secara desain interior, oke, selera kali ya. Tapi memang ini taste baru dari Kia dengan menampilkan panel instrumen yang frame-nya tuh menyatu sama layar di tengah. Kita udah nggak bisa nyebut head unit lagi kali ya, atau masih bisa ya? Karena ini nggak hanya soal infotainment, tapi banyak sekali yang bisa dilihat dari layar ini. Dan dia bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Asik banget, jadi bisa mendengarkan musik favorit dari HP, juga bisa GPS. Itu udah semualah buat perjalanan. Dan stability control, traction control ada, cruise control udah ada, lalu sunroof juga ada, AC, climate control walaupun single zone. Lalu di sini ada dua soket USB, jadi kita nggak akan rebutan sama penumpang di samping. Dan di sini juga sudah ada wireless charging untuk sebuah compact SUV gitu ya. Kayaknya fiturnya ini lengkap, mewah, dahsyat lah. Kemudian lampu juga sudah auto lamp, lalu ada bluetooth teleponi, bisa voice control juga, voice command. Jadi ya, untuk compact SUV kayaknya ini salah satu mobil yang paling memberikan fasilitas kepada penumpangnya. Dan untuk selengkapnya dia ada apa aja, teman-teman bisa lihat daftarnya di sini. Lalu mesinnya, ini 1353 cc atau kalau digenapin jadi 1400 cc, tapi dengan turbo dia bisa sampai 140 dk teman-teman, dan torsinya bisa sampai 242 Nm. Jadi ya potensial sekali, dan semua output itu disalurkan ke roda depan via transmisi 7 percepatan dual clutch. Pengalaman saya untuk mobil yang menggunakan transmisi dual clutch itu selalu enak sih kalau sudah melaju. Kalau soal merayap di kecepatan stop and go, kita nggak tahu nih apakah masih ada gejala kayak kikuknya gitu. Tapi mesinnya sendiri pun sudah bisa memberikan optimisme mengenai keasikan berkendara dari Kia Seltos. Nanti kita coba ya. Kalau rasa berkendara, hal pertama yang menyita perhatian saya dari Seltos adalah handlingnya, teman-teman. Jadi ini Kia udah jelas sebuah brand Korea, cuma dia kental banget rasa Eropanya. Dia punya peminat yang besar di benua Eropa, sehingga mobil-mobil Kia dan Hyundai tentu saja itu nggak heran punya karakter yang disukai oleh masyarakat di sana, pasarnya di sana besar. Nah, pun dengan Kia Seltos, dia punya karakter yang kaku, teman-teman. Suspensi maupun sasisnya itu dibikin rigid, sehingga kalau teman-teman suka mobil yang enak buat bermanuver kencang, buat belok nikung kencang gitu ya, wah ini adalah salah satu compact SUV yang paling support untuk melakukan hal itu. Baik belok kenceng maupun zigzag, ini asik sekali. Dan kalau teman-teman bertanya, dengan set suspensi dan sasis yang kaku, apakah itu akan mengorbankan kenyamanannya? Kalau teman-teman ngebayangin kayak empuknya bantingan si Toyota CHR gitu ya, yang dengan TNGA-nya kan memang lebih empuk, terus belakang juga double wishbone gitu ya, mungkin iya dia jadi terasa sedikit keras, tapi menurut saya nggak sampai mengorbankan kenyamanan yang sebegitunya. Seltos memang nggak seempuk CHR, tapi dia udah berada di level yang oke buat mendapatkan kenyamanan seperti BMW gitu misalnya, atau Mercedes-Benz.
bantingannya memang agak kaku layaknya mobil Eropa gitu kan. Tapi dia nggak sampai yang mengguncang kabin sehingga nggak nyaman, apalagi buat perjalanan jauh, enggak sih. Ini nggak seperti itu. Jadi untuk handling yang oke, kenyamanannya dia berada di level yang fine-fine aja buat saya. Dan tambah lagi soal kekerapan kabinnya teman-teman, dia ketika melaju di 60 km/jam, suara yang terdengar di sound meter kami hanya 58.6 desibel. Jadi ya ini kedap hitungannya kalau dibanding SRV, ya ini lebih senyap. Nah, terkait rasa berkendaranya itu nggak lepas dari performa mesin pun dengan transmisinya. Ini mesinnya teman-teman hanya 1400 cc, tapi dengan turbo 140 dk, terus torsi udah lebih dari 200 Nm, ngebuat dia terasa berdaya untuk teman-teman kalau tiba-tiba pengen mau nyalip atau gaspol. Nah seperti ini, asik banget. Dan by the way, 0 sampai 100 km/jam bisa diselesaikan dalam 10,2 detik. Setidaknya dia sudah lebih kenceng dari SRV 15 yang butuh 11,1 detik. Jadi ya ketahuan betapa mesin berkapasitas kompak dengan turbo itu hal yang gak masalah, karena dia bisa menghasilkan tenaga besar dan akselerasi yang kencang. Nah, lalu kalau teman-teman bertanya bagaimana dengan lag yang biasanya muncul pada mesin turbo, oke, lagnya itu sebenarnya masih ada dalam batas yang sangat minim menurut saya. Nah, tapi itu pun juga sudah diantisipasi dengan kesigapan transmisi 7 percepatan dual clutch. Dual clutch-nya itu yang menurut saya mampu untuk membuat mobil ini berakselerasi secara seamless. Misalnya kayak gini, ini saya konstan di sekitar 60, terus tiba-tiba nyalip atau ngegas. Nah, ketika throttle diinjak agak dalam, transmisi enteng aja untuk turun gigi di downshift, lalu dia akan menghasilkan akselerasi yang lebih spontan. Jadi kalau teman-teman nyalip kecepatan tinggi atau depan ada tanjakan, ya enak sekali buat dia untuk menurunkan giginya sehingga mesin terasa pas putarannya di segala rentang kecepatan karena transmisinya pintar dan dengan dual clutch. Jadi yang menurut saya soal rasa berkendara Seltos ini adalah salah satu compact SUV terbaik yang teman-teman bisa pilih. Oke banget. Lantas bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? By the way, mau saya ingetin lagi bahwa ini adalah mobil 140 dk yang bisa berakselerasi 0 sampai 100 dalam 10,2 detik aja, dan itu oke lah untuk sebuah compact SUV. Nah, konsumsi bahan bakarnya di rute dalam kota dengan kecepatan 22 km/jam seperti protapnya Grid Auto, dia bisa berjalan 13,6 km untuk setiap liternya. Jadi itu adalah angka yang impresif. Asli itu sebuah angka yang mengesankan. Ini mobil kenceng, handlingnya pun juga oke. Dan kalau ditambah efisiensi bahan bakar yang bisa seistimewa itu, menurut saya sih dahsyat ya. Ya, two thumbs, lalu dengan rute tol. Rute tol seperti biasa adalah gambaran dari kecepatan tinggi yang konstan. Dan average speed kami di 90 km/jam. Seltos bisa melakukannya dengan catatan 17,4 km per liter. Jadi ya, teman-teman bisa yakin bahwa mesin ini dengan kapasitas yang kompak itu bisa support terhadap efisiensi bahan bakarnya. Lalu soal tenaga, itu udah urusan turbo yang ngebuat powernya bisa oke. Jadi ya, dia kencang, handlingnya oke, dan dia irit. Asik gak? Asik banget. Dan yang juga mesti saya sampaikan masih soal rasa berkendara teman-teman, itu adalah gejala endut-endutan atau kikuk dari transmisi dual clutch-nya. Jadi ini sebenarnya bukan masalah di Kia Seltos aja sih. Hampir kebanyakan mobil-mobil yang menggunakan kopling ganda tuh kayak gitu teman-teman, kayak si VW Golf, TSI pun juga demikian. Jadi ya gejalanya adalah ketika di kecepatan rendah 0 sampai 15 gitu, atau kayak misalnya di stop and go ya. Ketika digas di awal itu kayak RPM sudah meninggi tapi mobil belum melaju secara signifikan. Jadi kayak
gimana ya, jadi kayak kurang halus gitu. Buat teman-teman yang ngerasa bahwa kenyamanan itu juga ditandai dari melaju yang sangat halus bahkan dari start, ya mungkin ini akan bermasalah. Tapi kalau teman-teman bisa mentolerir itu, memaklumi masalah dari kebanyakan kopling ganda seperti itu, ya bisa diterima lah. By the way teman-teman, karena ini SUV, ada orang-orang yang pengen saya kenalin ke teman-teman yang bisa memberikan alternatif opini mengenai si Kia Seltos ini, dan mereka udah ada di sana. Jadi ini sebenarnya hari ini adalah jadwal syutingnya mereka, dan kayaknya di lagi dibahas tuh si CJ7 ya. Kita samperin aja yuk. Mas Rindra, Om Bimo. Selamat sore. Nah, ini dia nih. Apa kabar? Apa kabar? Gue berarti mesti pakai ini nih sebentar. Gue mesti pakai masker dulu ya. Gue buka. Nah ini Mas Bimo yang bener nih. Jadi teman-teman, mereka ini yang tadi saya katakan adalah orang-orang yang spesial di dunia otomotif, khususnya di off-road. Boleh memperkenalkan diri? Halo teman-teman. Halo. Saya Rindra Pradipta dari channel JPV. Dan ini Bimo dari JPV. Kita berdua adalah hotel di JPV ini, Mas Bo. Dan by the way juga, JPV adalah satu grup juga teman-teman dengan gridauto.com. Dan kalau gridauto itu spesialis ngetes mobil baru, kalau Mas Rindra dan Mas Bimo ini semua yang dunia off-road, ini mereka lebih ngerti nih. Nah, Mas Rindra, Om Bimo, ya, kira-kira ya, kontennya tuh kayak gimana sih di JPV? Nah, di channel JPV itu kebetulan lebih fokus ke dunia 4x4. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita akan ngetes SUV mungkin, atau double cabin juga. Iya. Dan segala hal yang berbau tanah. Lumpur kali ya, tanah. Lebih berbau tanah, terus mungkin petualangan ya, adventure. Modifikasi gitu-gitu. Mobil off-road. Iya. Oh, jadi mereka nih teman-teman nih, kalau ngeliat aspal itu cemen banget buat mereka. Jalan mesti terjal. Kayak cinta ya kan. Turunan mesti curam, Iya. Dan sepatu mesti kotor. Wah, iya. Ini gitu. Artinya mereka memang lebih fokus sama dunia yang off-road, dan tadi Mas Bimo bilang itu ke SUV pun sebenarnya mereka tertarik SUV 4x4 gitu ya. Iya. Kalau macam Seltos ini yang 4x2 front wheel, ya gue tahu sih mungkin ini bukan sesuatu yang layak buat off-road banget gitu ya. Tapi gue boleh dong minta pendapatnya dari Mas Mo dan Mas Rindra mengenai Seltos, mau lihat dulu nggak? Ayo, boleh. Ini salah satu SUV terbaru di Indonesia, dan definitely SUV terbarunya Kia, Seltos EX Plus, versi yang paling mahal. Oh, fitur gitu, paling ya, lengkap. Kita belum pernah nyoba ya? Belum pernah nyoba. Iya kan, tuwil. Oke, review singkat. Gue pengen tahu kalau menurut lo semua, yang lebih ngerti jelas, kira-kira apa potensi yang lo lihat dari mobil ini? Bahkan belum nyoba gitu. Kalau gue ini, Mas Bowo. Yes. Sekilas gue suka sama ground clearance-nya tinggi ya. Oke. Jadi untuk jalanan yang non aspal, ya bukan jalur off-road ya. Aspal kayak jalur makadam, atau kita mau ke pinggir pantai pun, atau mau ke bukit, kayaknya sih masih bisa nih. Kalau lihat dari ground clearance ya. Potensial berarti ya. Ya mungkin kalau gue punya ini mobil, cukup apa ganti ban yang agak kasar kali ya. Jadi cukup ya, ganti ban nih. Kalau dari yang lain gitu, by the way dia udah ada hill start assist, terus dia juga ada mode traksi, Mas Mo, Mas Rindra. Jadi ini nggak hanya mode berkendara yang normal, eco sama sport, tapi dia juga ada mode traksi untuk mud, snow sama sand. Gitu. Siap mau keluar dari aspal dong. Iya. Yeah. Kayaknya boleh nih, sama JPV ya. Ah boleh, silakan di propose. Paling nggak berarti itu memudahkan orang yang emang belum terbiasa di medan tertentu ya, Mas Bu. Yeah. Jadi dengan fitur itu, teman-teman yang bawa Seltos, si komputer udah memikirkan traksi yang terbaiknya buat di jalan lumpur. Oke. Ada nilai-nilai lebih sih di situ. Kalau gua tuh seneng pakai SUV ini, dari suspensi, Mas Bu. Kita emang nggak pakai off-road ya, nggak memungkinkan kita lewat jalan rusak deh untuk pergi berpetualang lah, ke tempat camping. Kita pasti lewat jalan yang jelek tuh. Oke. Jadi mungkin begini teman-teman, yang disampaikan oleh Mas Rindra sama Mas Bimo itu,
belum tentu untuk Seltos dibawa ke medan off-road apalagi yang berat gitu ya. Tapi bukan nggak mungkin skenario itu ada kalau misalnya dibawa camping, yeah, atau misalnya dibawa ke kemah atau ke pantai tapi yang jalannya licin gitu, yeah. Jadi ya seperti itu kemungkinan terjadi ya, yeah. Lalu di luar dari fitur ground clearance ada lagi nggak kira-kira Mas Bimo, Mas Siput? Kalau gue mungkin suka SUV ini, tampilannya menurut gue sporty ya, sportynya cukup kental tapi nggak ada aksen garnis-garnis tambahan lips di bawah. Oh iya iya iya. Itu jadi nilai lebih sih buat gua untuk lo jalan berpetualang. Karena kalau bentuk bumpernya lo pasang lips, itu kemungkinan approach angle-nya jadi lebih berkurang. Kalau ini gua lihat bentuk bumpernya landai ya malah. Landai gitu. Jadi ada kemungkinan approach angle-nya juga jadi lebih bagus. Terus kalau gua lihat dari belakang asik juga. Ininya departure angle-nya tinggi. Kalau lo turun belakangnya nggak kepentok ya, sering banget kita di mobil off-road sendiri departure angle itu jadi pertimbangan banget. Wah, ya kalau sampai mentok karena jujur saya nggak ada data approach dan departure angle dan rem angle-nya, tapi kalau dari overhang depan sama belakang kayaknya oke okay. Cara sekilasnya sih oke. Oke, jadi gua tanya sekali lagi kesimpulannya nih Mas Bimo dan Mas Rindra, kira-kira ini mobil potensial nggak? Tergantung kemana lo bawa. Untuk adventure, camping ya maksudnya. Ini sih potensial okay, sih. Oke. Okay. Memudahkan orang yang tidak berpengalaman di medan off-road, jadi lebih mudah dengan fitur yang ada. Oke. Okay. Ini udah mereka udah lebih ngerti kurang apa lagi. Oke okay, teman-teman, itu penjelasan dari teman-teman Jeep TV. Mudah-mudahan bisa memberikan pandangan lain mengenai Kia Seltos. Juga teman-teman silakan main-main mampir ke channel Jeep TV, ada banyak sekali pengetahuan mengenai off-road di situ, di host oleh Mas Rindra dan Mas Bimo, dan sampai ketemu. Dan sekarang kita sampai pada kesimpulan nih teman-teman. Jadi kalau ditanya plusnya apa aja, Kia Seltos dalam pengujian saya punya kelebihan di soal handling. Bener bahwa ini adalah mobil Korea, tapi punya rasa berkendara, pengendalian yang sangat mirip dengan mobil-mobil Eropa. Rigid-rigidnya itu membuat dia terasa solid, terasa mantep untuk bermanuver atau buat nikung kenceng. Oke, lalu soal performa, dia bisa kenceng dan dia bisa irit. Mesinnya kompak, dengan suntikan turbo membuat Seltos mendapatkan semua itu, kencang dan irit. Lalu soal fitur, fiturnya menurut saya sih luar biasa ya. Dia ada wireless charging, dia ada mode berkendara, dan ada mode traksi yang mana itu sangat ngebantu di medan off-road mungkin. Lalu juga lampunya LED semua, auto lamp pula, depan belakang lampu LED, lalu ada sunroof, Apple CarPlay, Android Auto, semua yang dibutuhin bagi penumpang modern. Jadi ya, kelebihannya sangat bisa diandalkan lah. Dan kalau ditanya apa saja sih kekurangannya, mungkin dimulai dari soal bantingan suspensi. Ya, dia bukan yang paling keras gitu ya, yang ngebuat rasa berkendaranya jadi nggak nyaman. Tapi kalau dibanding sama kayak Toyota CHR, ini masih nggak lebih nyaman bantingan suspensi maupun sasisnya. Kemudian soal transmisinya, nggak ada masalah di kecepatan menengah sedang atau berakselerasi. Tapi ketika berjalan di kecepatan yang sangat rendah, stop and go di kemacetan, endut-endutannya masih muncul dan buat beberapa orang itu agak mengganggu sih ya. Dan kalau ditanya apakah mobil ini worth buat dibeli dengan harga 350-an juta, saya pengen bilang ini mobil worth banget loh. Worth karena dia bisa memberikan keistimewaan dengan performa seperti SRV 18, tapi dengan harga seperti Honda SRV 15. Jadi ya komprominya oke banget. Dan yang mungkin menjadi hambatan lainnya untuk orang memilih Seltos adalah brand image kali ya. Dia bagaimanapun namanya belum semapan merek-merek Jepang kayak Toyota atau Honda gitu ya. Tapi dengan Kia berada di bawah Indomobil Group sekarang, teman-teman kayaknya nggak usah ragu soal suku cadang dan jaringan after sales-nya. Karena Kia pun juga sudah berani memberikan warranty sampai 5 tahun, kurang apa lagi. Dan itu dia ulasan dari kami. Ulasan lengkap Kia Seltos EX Plus. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Lalu aktifkan tombol notifikasi untuk mendapat info mengenai video-video Great Auto berikutnya. Dan teman-teman, kalau nggak keberatan, tolong follow kami di Instagram, anaktester_go di Instagram. Biar kita bisa lebih interaktif dan bisa lebih banyak berinteraksi mengenai mobil-mobil di Indonesia. Terima kasih.